Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwan Ahwat Rahimakumullah Alhamdulillah wa syukurillah Kita punya kesempatan Untuk berada bersama-sama di jendela sekolah Dari kesempatan yang membuat kita menjadi semakin mantap melangkah ke depan untuk buah hati tercinta kita SMP IT Insan Mandiri hadir ke ruangan Anda sampai dengan jelang Asar nanti eh, Jam berapa sih sekarang Oke okay. uh, zuhur ya Yang jelas Banyak sekali hal-hal yang bisa Didapat oleh anak-anak kita Ketika berada di sekolah Yang menerapkan model pendidikan Yang sungguh-sungguh sangat luar biasa Terkait dengan bagaimana Pengembangan karakter Bagaimana keterampilan berkomunikasi Kolaborasi Ataupun juga berpikir kreatif Dan nah terkait juga dengan penguasaan terhadap Al-Quran. Sudah hadir di sini Ustadz Arif Afendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap berbagi ya. juga ada Ustadz Angga Hermawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengantin baru <laughs> Baru jadi pengantin <laughs> 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 Ya Ikhwan Ahwat uh, Kehadiran Jendela sekolah pada siang hari ini Itu banyak sekali Mempersuasi kita nanti Kalau Apalagi kalau buah hati Anda masih Dalam proses mau sekolah ya Belum ya Ini bicara soal siang ini Persisnya topik yang akan kita angkat apa nih Program Tak khusus Quran di Insan Mandiri Tak khusus Quran di asrama yeah. Di asrama kita Yang mulai dari SMP mm -mm. dan SMA. SMA, oke. Modanya insya Allah, kedepannya kita akan pul ke Putri. Oh jadi sementara, sementara belum ya, belum, belum. Aha, Insya Allah karena direncanakan saja sudah sesuatu banget ya. <tuh> jadi terkait dengan tokosus yang sedang diselenggarakan ini, itu ada juga termasuk diantaranya perjalanannya nanti uh, Quran Camp nggak? Iya iya, Insya Allah nanti. Yang kedua kalinya kita buka Quran kan luar biasa banget. Yeah. Oke, okay, kita Mulai. mau simak dulu nih ya, Yehuan Ahwat, seperti apa sebetulnya program tokosus yang dimaksudkan ini sehingga anak-anak kita mungkin, kalau kita ajarin sendiri untuk menghafal juz kian agak repot ya, <laughs> ada metode-metode tersendiri mungkin. Silahkan yeah. baik. Terima kasih, menuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, para pendengar yang dirahmati Allah. Segala puji milik Allah, selawat dan salam. semoga terlimpah curahkan ke baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak diakui umatnya dan dapat memeluk baginda Rasul di surga. Amin Allahumma amin. Baik berbicara tentang Quran memang tidak ada habisnya kita bicara tentang keagungan Al-Qur'an. Asrama Insan Mandiri begitu juga sekolah ini mencoba untuk membangun kecintaan generasi generasi anak muda supaya di hatinya ada melekat cinta kepada Al Qur'an maka sebelum saya bicara tentang program khusus Al Qur'an di asrama saya coba jelaskan sedikit kronologis terkait dengan program-program asrama dulu Kak Nuning ya mm -hmm. bahwa di asrama kita ada beberapa program e, yang pertama tadi tahsin tahfiz kemudian tamyiz nah, kemudian Uh, di dalamnya kita akan Dalami dengan Islamic Studies Kegiatan-kegiatan kajian Islam uh -huh. Kemudian di kegiatan Kemandirian itu kita ada Program 5R yang sering kita gaungkan Di Rasil uh, Kemudian ada Public Speaking uh -huh. Public Speaking Dan beberapa kegiatan Lain ada kegiatan Bahasa bersama Native Speaker dari Irak Bersama wow. Syekh Khalil itu kita Biasakan Tadrib latihan di setiap hari ahad pagi langsung diasuh oleh beliau jadi mm -hmm. dengan bahasa-bahasa yang fushah. Nah untuk kesempatan yang baik ini kami coba uh, share ke para pendengar semuanya bahwa di asrama ada kegiatan uh, program khusus Quran. Ini kenapa kami beri nama khusus karena sebenarnya di asrama kita ada target pencapaian dalam waktu tiga tahun selama sekolah di sini. Mm -hmm. Nah itu selama tiga tahun kita punya target lima juz. Lima juz itu dicapai dalam ruang waktu tiga tahun. Tahun pertama dia dua juz, tahun kedua dua juz, tahun terakhir satu juz. Karena mm -hmm. yang enam bulan satu semester itu mereka murojaah hafalan hafalan yang sudah dihafal. Supaya uh, hasil hafalan yang dicapai selama lima juz itu tidak hilang gitu kan unik. Nah tapi melihat perkembangan dan semangat anak-anak Ternyata mereka dengan waktu yang kita sediakan Bada maghrib sama subuh itu masih kurang Karena kan memang uh, sekolah ini sekolahnya manusia mm -hmm. Jadi kita terima semua... Uh, background anak atau latar belakang anak karena tujuan kita adalah membantu pendidikan bangsa, mencerdaskan anak bangsa. Nah, dengan variatif kemampuan itu, memang ada yang kemampuannya lebih dari rata-rata. Yeah. Nah, dia kurang mengadu kepada kami gitu. Saat karena kayaknya waktunya kurang karena saya punya target dalam tiga tahun itu kalau bisa 30 juz, tidak hanya 5 juz mm -hmm. gitu. Akhirnya saya ngobrol sama Ustadz Angga, beliau koordinator tak khusus dan kalau yang pegang kurikulum asrama malah kita yaudah kita spesifikan spesialisasikan deh untuk Quran nggak apa-apa kita coba bikin program tak khusus mm -hmm. tak khusus khusus bagi teman-teman yang memang minatnya besar di atas rata-rata itu akhirnya kita bikin program itu kita targetkan mulai jus uh, sekitar 15 sampai 30 jus lah selama tiga tahun itu itu akhirnya muncullah program Tak khusus Quran di asrama, tapi kalau program Qurannya memang sudah ada program ya. di taksin, nanti di apa? Dibalu dengan program pelengkap yaitu tamyiz. Tamyiz itu e, untuk melengkapi makna-makna Al Quran supaya anak-anak faham dengan arti dan terjemah Al Quran yang dia hafal baru tahfiz Mungkin sementara seperti itu nanti Ustadz Angga yang menambahkan, kan? Masya Allah, keren banget ya Ikhwan Ahwat kalau Nurani bening anak-anak kita sudah disentuh oleh segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Al-Qur'an. Kalau bisa hafal sekian juz bahkan lebih, masya Allah banget ya. Um, Ustadz Angga Hermawan ya, terkait dengan pengasuhan di asrama nih, terkait pula dengan apa yang diberikan dengan uh, tokoh ini, itu uh, lancar dengan mudah atau ada kesulitan tertentu? Iya baik, terima kasih Ibu Nah, saya sedikit menambahkan tadi betul kata Ustaz Arif yang melatar belakangi kenapa ada toko khusus itu karena memang ada anak-anak kita yang di luar ya, ya kemampuannya luar biasa itu saja. Kita lihat anak-anak ini kok bisa nyampe 20 jus begitu. Mm -hmm. Sekarang Alhamdulillah target anak-anak ini ada sampai 23 jus paling banyak ini, dan ini memang dia dari kelas 1 ada yang 13 jus. Nah, untuk kalau ditanya apakah ada kendala, tentu ada Luar ya biasa. kendala. Luar biasa kendalanya. Memang dari sekian 150 anak yang memang bergabung dengan tokoh, khususnya 11 orang ya Bu, hmm. 11 orang. Itu pun uh, seleksi. seleksi, hasil seleksi. Dan ada empat orang yang sangat menonjol. Ya. Nanti Insya Allah setelah sesi ini kita akan tampilkan di antara mereka, ya apa motivasi mereka sehingga bisa rata-rata begitu mm, iya. untuk e, gambaran umum apa namanya salah satu kendalanya adalah memang kita ini waktu tidak ya. mm. anak-anak ini luar biasa mereka sekolah mereka di asrama belajar Islamic Studies mereka menghafal Quran seakan-akan nggak ada gak ada waktu nganggur ya <laughs> Masya Allah ya. tabarakallah maka saya lihat dulu saya pas saya pondok itu ada memang khusus waktu Qur'an itu ada Mm -hmm. Ini mereka tuh luar biasa. Dikombain dengan sedemikian rupa tapi bisa menghafal Quran. Bahkan sampai 30 juz. Yeah. Ini kan satu prestasi sebetulnya. Kalau teman-teman di pesantren sana memang 2 tahun 3 tahun hafal Quran memang dia fokus hafal Quran. Mm -hmm. Kalau di Insan Mandiri ini kegiatan yeah, lainnya ya, kan ke seabstra. Se se <laughs> <ternyata. laughs> gitu, belum olahraga itu. Mm -hmm. Belum eskul Ya, tapi makanya kami apresiasi bagi teman-teman yang luar biasa ini, gitu. Hmm. ya, gitu. Iya, iya. Jadi memang generasi milenial di era sekarang ini perlu banyak hal dan kalau itu difasilitasi oleh sekolah, oleh para pembimbing, oleh ustadz dan juga guru-guru, tentu akan membuat mereka jadi pribadi yang jauh lebih mantap melangkah ke ya. Tiga tahun lima majus terus bisa ada yang dua belas jus, itu gimana mencapainya ya? <laughs> Memang uh, saya lihat anak-anak yang seperti ini memang kemauannya tinggi Bu. Mm -hmm. mm -hmm. Saya lihat dari backgroundnya, background keluarganya pun mendukung, background keluarganya, saya lihat dari anaknya pun mau. Sehingga kami sebagai pembimbing ikut semangat itu. Terbantu, ikut, terbantu, ya. Ibu. semangat, kami pasensi waktu lebih, bahkan kami dari jumat itu bener-bener kami buat anak begitu kan, buat hafalan anak-anak supaya anak-anak ini bisa kalau kita semangat, nah anak pasti bisa semangat begitu, mm -hmm. begitu. Itu salah satunya memang dari anak sendiri sih. Memang kita susah ibu kalau memang mau target lebih, tapi anaknya nggak mau kita paksa-paksa nggak -paksa bisa. Iya. Yeah. Yeah. Memang tergantung ke anaknya, niat tergantung dulu, ke an niatnya, niat dan minat yeah. si bocah dulu. Betul. Ya. <laughs> Terus dibantu sama orang tuanya support, dibantu sama kami para pembimbing begitu, waktunya dan seterusnya. <laughs> Tadi dari sekian banyak yang fokus dan kemudian uh, di khusus ini hanya sekitar belasan Sebelas orang. Nah, itu um, dari waktu ke waktu ada peningkatan seperti apa? Peningkatannya cukup luar biasa ya. Uh, saya katakan tadi terkhusus yang empat orang. Mm -hmm. Memang saya lagi genjot 4 orang ini mm -hmm. supaya jadi pecah tiga 30 jus ya, mm -hmm. Memang kita di, di kita ini belum ada yang 30 jus mm -hmm. karena program tokos ini pun masih kurang Baru lebih satu dua ya. tahun ya, mm -hmm. belum belum lama saja, itu kan? Yeah. Uh, insya Allah, mudah-mudahan lah, mohon doanya Ibu. ya yeah. yeah, karena mm. kerinduan kita, para ayah bunda, adalah ketika buah hati kita betul-betul bersahabat dan akrab dekat dengan Al-Qur'an. Yeah. Rasanya itu semua pasti. Dan kalau tadi, waktu di ofR air ada... Saya dengar program persahabatan antar kelas ini e, merupakan bagian dari olahraga, atau e, seperti apa nih gambarannya? Baik, karena kita ini kan anak-anak hanya di ruang lingkup yang terbatas, mm -hmm. tidak banyak bisa keluar, maka kami bikin program persahabatan antar kelas. Jadi pertandingan, tapi timnya itu diambil e, bukan perwakilan kelas, tapi antar kelas. Misalkan tim singa atau tim lion gitu, dia... Dari kelas 7 ada, dari kelas 8 ada, 9 ada, sampai kelas 12. Mm -hmm. Nah, ini nanti kelas 12 yang bimbing adik-adiknya. Kan biar tidak ada sionarisme oh, gitu. Iya, uh -huh. iya. Jadi, nah tim ini nanti, jadi mereka akan ada tanding melawan tim lain. Tapi pesertanya dari masing-masing kelas. Kalau selama ini kan biasanya kan kelas A, melawan kelas B, kelas uh -huh. B, melawan kelas, kelas C gitu. Nah, kita karena ini di asrama, saya bilang ke anak-anak bahwa di asrama itu adalah satu keluarga. Jadi yang kecil menghormati yang besar, yang besar menyayangi yang kecil, maka dibentuklah e, sebuah program Liga Uhua. Nah, Liga Ekuah ini berawal dari program santri hari santri kemarin, kan Nuning? Baru hari santri dong, berarti, baru. Ya. Hari, hari santri kemarin kami berpikir bahwa santri ini harus satu keluarga harus saling membantu harus saling melengkapi maka kita buat tim dan itu serut dan tidak fanatik di antar kelas mm -hmm. tapi antar tim dan menjalin apa persahabatan dan persaudaraan antar mereka gitu. sampai sekarang masih dan insya Allah nanti berakhir di minggu terakhir sebelum perpulangan untuk bulan ini mm -hmm. nah ini saya melihat senang karena Uh, biasanya ada senior 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 junior gitu tapi pas itu melebur jadi satu kayak ada kakak adik iya. jadi bukan senior junior tapi kakak adik keakraban yang uh, dirindukan banyak orang ya kalau tidak ada uh, batasan batasan uh, seperti itu kan mereka anggap saja di asrama itu kayak di keluarga masing-masing hmm. itu perwakilan iya, iya. Gitu. kalau nggak salah di seberang situ ada seragam biru putih tuh bisa diminta masuk nggak sih hmm. boleh boleh <laughs> Masya ya. Coba deh, kali-kali ada yang bisa ditanya-tanya. Siapa sih namanya? Kalau nggak Nama, salah. Abdul Royan Abdul Royan, Gimana kesininya, Tep? Udah? Oke, okay. kalau gitu nanti habis jeda berikut kami akan kembali ke ruangan Anda. Kita akan hadirkan sosok yang sejak tadi bagian dari kegiatannya dibahas oleh Ustadz Arif dan juga Ustadz Angga. Ya, kami kembali sesudah jeda berikut. kasih masih tetap bersama Rasil untuk Islam yang satu dan di jendela sekolah pada saat ini tadi kita sudah dengar bagaimana Ustadz Arif dan Ustadz Angga bicara terkait dengan takosus yang sungguh sangat uh, luar biasa dan seperti yang tadi saya bilang ada dua buah hati kita yang hadir di sini yang satunya Abu Abu putih yang satunya biru-putih berarti satu SMP satu SMA ya hmm. yang biru-putih Muhammad Royan hmm. kemudian yang abu-abu putih hmm, siapa Sah sahil. sahir sahil rasulullah menawi Oke dua sosok yang sudah mengikuti takusus uh, yang membuat kita semuanya jadi ingin tahu sayang waktu kita sangat terbatas kalau nggak aku pengen dari satu jus gitu nggak <laughs> mungkin ya oke okay. kalau untuk um, persoalan motivasi nih apa sih sebetulnya yang memotivasi kalian berdua untuk kemudian mengikuti program ini terus semangat banget terus uh, istiqomah banget gitu kira-kira motivasinya apa kalau dari saya dulu nih motivasi dari diri saya adalah ingin memberikan mahkota kepada orang orang tua saya Masalah. di surga nanti Masalah. memberi mahkota untuk orang tua di surga pengen nangis aku jadinya terus kalau uh, Muhammad Ryan motivasinya juga apa sama ingin memberikan mahkota kepada orang tua di surga betapa luar biasanya kok bisa bisanya punya pemikiran itu bukan yang lain gitu gimana saya juga ingin ikutin buyut saya buat saya itu dulu seorang kiai. Gitu. Oh jadi ada uh, yeah. contoh yang membuat uh, Royan kemudian menjadi... kalau di keluarga saya nggak ada yang apa 30 juz ya jadi saya aja gitu. Masya Allah keren banget ya. Mudah-mudahan sih ada adik atau kakak mudah-mudahan nanti juga termotivasi Amin. untuk ikutan uh, belajar menghafalkan juznya tadi. Terus kalau boleh tahu tadi kan ingin memberikan mahkota kepada ayah ibu. Kalau cita-citanya sendiri, Royan apa? Menjadi kiai, insya Allah. Amin. Menjadi kiai. Anak milenial gitu <laughs> Menjadi jadi kiai keren <laughs> banget ya. Oke. Okay. Terus um, sekarang sudah berapa jus Hafal? Alhamdulillah sudah 12 jus. 12 dari target 5 lebihnya banyak banget. Itu gimana ceritanya tuh? Itu <laughs> ada ini sih waktu tambahan untuk menghafal misalnya di saat teman saya lagi main saya fokus menghafal terus gitu sehingga sehari bisa dua halaman ini teman-teman pada main terus Royan ngapal iya kok bisa sih keren banget nggak pengen main gitu ya main sih main tapi <laughs> dibatasi waktunya ya ya kesadaran ini dimunculkan karena di samping ingin memberikan uh, mahkota kepada ayah bunda ada sesuatu yang lain gak seperti apa maksud? sadar kok gue mainnya ntar aja ah pokoknya mau ngapalin dulu gitu nah itu kan sebuah kesadaran yang muncul yeah. munculnya tuh karena apa Ryan saya udah dari kecil saya udah kalau dengar Al Quran tuh sekarang ngikutin gitu Gue oh, suara Al Quran jadi udah ada ada hadiah dari yeah. Allah ya cinta dengan mendengar uh, ngaji atau dari 12 juz itu sekarang tahun keberapa sekolah Sangka tiga berarti tinggal berapa bulan lagi ya? Tinggal satu semester, satu, satu semester kira-kira. Kalau -kira ya. jadi 15 belas jus, tambah tiga jus bisa nggak? insya Allah. Ya, Oke, okay. uh, pertanyaan yang sama ini juga ingin sekali ditanyakan kepada sahir terkait dengan uh, <laughs> sudah berapa jus? Alhamdulillah, ada 23 23 selama berapa tahun tuh? Selama enam tahun di IMC keren yes, banget okay. dan itu jadi kebanggaan orang tua pasti ya yeah. ibu pernah bilang apa terkait dengan ini uh, tetap semangat terus jangan lelah jangan pantang menyerah tetap semangat terus jangan lelah pantang menyerah itu adalah damba dan asa seorang ibu kepada buah hatinya yang belajar menghafalkan kanuning uh, uh, sahil ini punya tips quotes dari motivasi dari orang tanya dia punya prinsip nah, tiga kata apa itu berbagi kan <laughs> ya, tiga karena ka tadi tiga dengan tiga kata, dengan kata dengan yang yang itu luar biasa ini apa hmm. sederhana tapi uh, bisa memotivasi yang lain sebenarnya tipsnya itu apa itu yang dari Ay, bagi, dibagi 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 iya <laughs> kan ceritanya kan ayah saya itu adalah seorang hafid hmm. nah disitu saya dikasih tips 3s Tiga s S pertama adalah S pertama san, eh semangat dulu semangat. Oke, okay, semangat. Semangat. Terus habis Terus, itu untuk menghadapi kan namanya orang itu-itu aja menghafal kan bosen. Nah, kita harus punya waktu untuk santai. Semangat, santai, dan yang ketiga Insya Allah akan sukses. Wow. Padahal biasanya ya Ikhwan Ahwat, adik-adik kalau santai itu biasanya untuk kesuksesnya ntar dulu gitu ya tapi ini bisa S3 nya dijadiin bareng ada semangatnya ada santainya tapi diraihnya adalah suksesnya. Okay. Jadi Keren. santai itu maksudnya refresh setelah ngapain rana, gitu. Ngapain, ngapain dengan Quran itu nggak boleh stres karena kan Quran nggak boleh dibawa stres maka yeah. harus refresh santai. Santainya muroja'ah bukan santai. <laughs> itu waktu-waktu membaca yang paling efektif bagi uh, sahir sendiri jam-jam berapa? Kalau dari saya sendiri waktu paling efektif itu habis subuh Se sebelum subuh juga efektif mm -hmm. saat sholat tahajud lalu saya start habis habis subuh dan ketika saya di sekolah ada waktu itu ada waktu istirahat ada waktu senggang saya buat murojaah. Saya buat mengulang hafalan yang sudah saya hafal, terus store lagi uh, sesudah maghrib, wow. sudah maghrib dan isyanya itu istirahat dan sesudah asar pun juga kayak gitu meneja meneja. Dan itu sama sekali nggak mengganggu uh, perolehan dari pembelajaran materi sekolah yang lain enggak. ya? Enggak ya, nggak saya itu mengambil waktu-waktu luang. Karena waktu luang itu pun juga sangat berharga kalau dibuang sia-sia gitu kan Gara-gara gitu. 3S tadi ya, keren Mereka. banget ya Oke, okay. ngomong-ngomong kembali ke Royani Kalau tadi 12 jus sudah kelar, itu waktu membacanya juga pilihannya sama nggak sama sahir? Saya habis subuh biasanya Habis subuh, habis subuh, terus habis asar tuh ada waktu kosong banyak banget tuh. Uh -huh. Saya pakai buat ngapal Jadi habis subuh dan habis asar adalah waktu terindah untuk bermi time dengan Al-Qur'an. Gitu kalau ya. di sekolah juga kadang-kadang. Ini kita dibatasi oleh kita zuhur jam berapa sih? Jam 11.50 empat satu ya, oke. Okay. Kalau tadi uh, bicara soal program persahabatan antar kelas, kalian berdua pernah ikut juga? yang liga ikut. Hmm, yang liga apa liga uhuah ya, yeah. uh -huh. dan itu excitingnya atau menariknya seperti beda dong ya kalau dengan baca Quran ya, tetapi mm. karena itu pilih yang bahasa atau yang olahraga? Olahraga, ya. olahraga. Olahraga, kenapa nggak pilih bahasa? Belum? <laughs> karena kan tadi di Quran sudah banyak bicara bahasa, uh -huh. jadi dia milih yang refresh. Oh jadi fisik Quran. juga diikutin gitu uh -huh. ya kalau olahraga kan pasti Dan, fisik alhamdulillah, Ya alhamdulillah dua anak-anak uh -huh. kami ini secara akademis juga luar biasa kalau ini. Jadi uh -huh. walaupun dia waktunya fokus banyak Quran, uh -huh. tapi pelajaran-pelajaran materi uh -huh. gak di sekolah gak ketinggalan gitu. Bisa dicek di sekolah, rapotnya luar biasa. Mungkin saya berpikir bahwa Al-Quran itu justru mencerdaskan nah, kita. Nah ini yang Bukan perlu kita fahami. Kita, gitu. Karena di sel-sel otak, di saraf-sarafnya itu mm -hmm. ada sudah ada huruf-huruf hijaiyah itu kalau pernah diteliti di Turki mm -hmm. saat itu e, pas di teleskop diperbesar itu sebenarnya saraf-saraf otak itu sudah ada tulisan huruf hijaiyahnya. Artinya kita itu sudah dikasih bekal Allah untuk memahami Al-Quran gitu. Tergantung bagaimana e, tetesan cahaya yang kita kembangkan dalam otak kita supaya kita lebih mudah memahami Al-Quran. Gitu. Dan ini jago futsal, volley, semua olahraga Sahil itu hampir menjadi uh, top skor di olahraga-olahraga itu. Itu tadi karena S3 tadi pasti ya semangat <laughs> untuk bisa meraih angka-angka yang lain selain hafal jus-jus dalam Al-Quran itu. Dan menarik saya punya cerita uh -huh. buk, uh, selain dari anak-anak kami ini Sahil sama Royan, ada namanya satu Arif Rahman Hakim. Oke, okay, gimana dia? Arif Rahman Hakim itu dia dulu pecandu game online. Tanya uh oh. temen orang oh, Royan. dia itu main game senang main game lah namanya anak-anak milenial sekarang ya. Mm -hmm. Tapi begitu dia masuk ke asrama, kemudian melihat program-program Quran, tereduksi tuh kecandu-candu candu Quran game, uh, Quran game, game online, game mm -hmm. kecandu. Ke sekarang alhamdulillah candunya malah candu Quran. Masya jadi, Allah. Jadi dia setiap hari nggak mau lepas dari al Quran, selalu membaca ya sehari dua juz minimal. Jadi di waktu-waktu luang dia gunakan punya target dalam e, dairinya bahwa satu hari saya harus membaca ya, bukan menghafal hmm. membaca dua juz, jadi sebulan tuh dia harus khatam dua kali. Ini dari yang dulu cinta main game, sekarang jadi cinta dengan Quran. Nah ini kan e, apa ya, titik hidayah yang luar biasa ya, hmm. yang perlu bahwa Al-Qur'an itu bisa membalikkan candu game menjadi cinta Quran loh, tiket surga loh. Masya Allah. Tapi itu juga tidak mungkinlah terjadi begitu saja kan? Tapi yeah, mungkin yeah. ada contoh yang dilihat uh -huh. dari pembelajaran yang diberikan oleh ustadz di asrama, Insya Allah, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang punya pilihan. Kalau misalnya ditanya nih ya, uh, Royan, gimana sih caranya biar gue bisa ngapalin juga ada nggak tips yang lebih lebih uh, unpredictable lah gitu? Misalnya ngapain gitu nggak tahu? Yang <laughs> itu lihatnya dulu harus kuat. Tetap diniat dulu, ya. Nah, uh -huh. Terus semangat, harus semangat, niat kuat, semangat. Semangat dalam menghafal, terus cari waktu-waktu yang kosong itu Waktu luangnya dipakai untuk menghafal, punya HP enggak? Hmm. Punya terus, nggak Pengen main HP, main sih, tapi enggak <laughs> terlalu sering. sekedar sekedar seperlunya gitu ya, untuk refreshing aja. Oh jadi ada juga gunanya HP ya untuk refreshing ya <laughs> Bukan seperti teman yang tadi <laughs> apa, uh, nyandu gadget main game hmm. Tapi kemudian beralih ke Al-Quran yang ada juga di uh, pemikiran dia itu okay. luar biasa banget Dan kalau oh ya yeah, tadi kan udah tanya sama Royan soal cita-cita yang pengen jadi seorang okay, ustadz. Uh, ustadz. Kalau sahir sendiri pengen jadi apa? saya pengen jadi ulama sih ulama 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 cinta dunia nggak <laughs> ini masih masih belia begini <laughs> udah ke situ aku bingung deh keren yeah. banget gitu loh kok nggak kepengen jadi apa gitu malah jadi polisi uh -oh. atau tentara atau presiden <laughs> nah, atau apa gitu saya tuh pengen motivasi generasi milenial, milenial ini agar lebih dekat dengan Quran masya masya Allah masya Allah dan peran gurunya pasti tinggi Kenapa anak-anak bisa kayak gini? Ada yang bisa dibagi nggak, Ustad? Uh, Dalam artian Ustadz Arif bisa ceritakan apa yang dilakukan para pembimbing ini untuk membuat anak-anak menjadi jauh lebih bersemangat di samping juga uh, tetap bisa santai. Saya sepakat dengan Royan tadi bahwa segala sesuatu itu dikembalikan kepada niat. Mm -hmm. Jadi ketika kita membimbing, saya mulai keluar dari pintu rumah saya, saya pasti mengucapkan Bismillah ya Allah. Semoga ini karena Allah. Mm -hmm. Jadi bukan karena yang lain. Walaupun ya perjalanan menuju ke tempat kita kerja pasti bervariatif. Tapi ketika membiasakan diri kalau saya dan teman-teman saya dimotivasi juga oleh Pak Isan bahwa yuk selalu tasdi dunia karena Allah bahwa ini adalah perjuangan gitu. Jadi ketulusannya karena Allahnya ini harus benar-benar dibangun yang kuat. Nah itu yang pertama. Yang kedua bahwa kita ini kan guru digugur lan ditiru kalau orang jawa bilang. Yeah. Nah ini proses untuk bagaimana sih supaya kita menjadi tauladan ini yang lumayan berat buat kami karena manusiawi e, tidak ada manusia yang sempurna gitu. Karena dengan Niat yang baik kemudian kita sebisa mungkin menjadi teladan anak-anak. Mm -hmm. Dan yang terpenting adalah kita membuka sharing dengan anak-anak. Gitu. Saya sering ngomong ke teman-teman di tim itu Kalau setoran nggak boleh nggak boleh tidak senyum. Ini mempengaruhi anak yang mau setoran gitu loh, Mbak yeah. Noning. Jadi, jadi kalau mau setoran, wajib semua senyum. Kadang kan ada anak udah ngafalin pusing, jadi mau setoran, ini musrifnya kok nggak uh -huh. mau senyum sih. Itu kan hafalannya jadi melayang juga. <laughs> gitu. itu, <laughs> iya, itu penting iya. loh. Padahal sederanya. orang senyum kan jauh lebih ganteng, lebih cantik nah. ya. <laughs> jadi mungkin buat musrif-musrif uh, Quran, tolong hmm. kalau misalkan anak-anak didiknya itu sedang setor, usahakan senyum. Karena itu mempengaruhi kelancaran hafalan. Iya, yeah, yeah. nah, iya ya mungkin untuk tipsnya ya uh, hanya sekedar sebatas itu sih uning kan? yang pertama tadi mohon semua musrif niatkan karena Allah iya yeah. dan yeah. itu support yang luar biasa ya teman-teman yeah. kalau uh, yang membimbing anak-anak itu hangat ramah dan smiling face smiling yeah. voice juga ya yeah. menyenangkan sekali kemudian sebelum kita akhiri ini masih ada sedikit waktu terkait dengan Al-Quran camp tadi itu mm -hmm. Itu bisa kasih gambaran gak sih Ya insya Allah mohon doanya Kita tanggal 25 Atau sampai sekitar satu bulan Di bulan Desember mm -hmm. Tanggal 27 Desember sampai 28 Januari mm -hmm. Kita akan buka Quran camp dengan metode Yadain Metode, metode? Yadain okay. nah, Metode Yadain ini kita targetnya 35 hari 30 juz Wow, satu hari satu satu hari, juz. Ya? Satu juz. Uh -huh. Nah, ini memang uh, daily activity menghafalnya yang 24 jam. Jadi, mulai jam 3 malam kita bangun, mm -hmm. sholat tahajud, kemudian menghafal, sampai sholat subuh, menjelang sholat subuh. Menjelang sholat subuh, sholat subuh berjamaah, kemudian setelah sholat subuh kita menghafal lagi, mm -hmm. sampai pukul 6 pagi kita store lagi, nanti pukul 6 sampai 7 kita istirahat kemudian jam 7 sampai jam 9 jam 8 jam 7 sampai jam 8 kita refresh nanti jam 8 sampai 11 kita menghafal lagi. Kemudian dari jam 11 sampai jam 12 kita wajib tidur kalau di kita qailulah namanya okay. tapi wajib tidur mm -hmm. karena itu merefresh otak kita kan dari jam 3 udah bangun tadi. Mm -hmm. Nah nanti setelah azan kita salat kemudian makan siang refresh sebentar jam 1 sampai jam 3 asar kita ngapal lagi. Nanti setelah sholat Asar berjamaah Asar kita uh, ada uh, student inspiration. Jadi anak-anak setelah Sholat jamaah Asar itu mereka dilatih untuk menjadi mubali. Jadi akan hmm. ada kultum lah di yeah, Asar yeah, yeah. itu. Jadi nanti ada jadwalnya misalkan Sahil uh, kultum tentang apa, Royan tentang apa itu. Mm -hmm. Itu itu 5 sampai tujuh menit mereka kultum. Habis itu baru nanti ngafal lagi sampai jam 5 sore jam lima sore Masya siap siap uh, bersih bersih sholat maghrib habis maghrib sampai isya antara waktu itu ngafal lagi nanti isya jamaah dari isya sampai jam 9 malam ngafal lagi nah, mm -hmm. itu nanti jam 9 wajib tidur tidak boleh melakukan aktivitas apapun dan sembilan itu tank tidur 35 hari tiga begitu, begitu terus, terus menerus terus menerus Masya Allah. dan di metode yaden ini namanya ada nanti metode visual mm -hmm. Jadi memang anak-anak dikasih ada Quran khususnya, metode yadain itu, hmm. Quran khususnya yadain. Jadi kita nanti kalau sedang tidak e, mood menghafal, kita baca artinya. Hmm. Nanti kan, e, Al-Quran itu memang mengandung kisah, mengandung e, sejarah, hukum. Anak-anak akan -anak terbawa dengan membaca artinya. Jadi merefresh otak untuk supaya tidak bosan tadi, dia membaca artinya. Ya. Jadi seperti kita divisualisasikan di mana hmm. gitu, misalnya bicara tentang neraka tentang orang yang tidak membayar zakat, dia ya, akan terbawa itu ya, suasana imajinasinya itu. Imajinasinya ada, ada, ya. ada gitu. Nah itu sebenarnya untuk refreshnya. Nah ini nanti kalau itu yang ikut de untuk uh, camp Al Quran tiga puluh hari itu hmm -hmm. Um, dari siswa-siswa uh, saja kah? Atau? Sementara kita buka untuk siswa dulu, siswa mm -hmm. kita nanti itu pun terbatas hanya 20 peserta. 20 peserta. Karena memang ini harus benar kata loyan minatnya harus tinggi. Uh -huh. Karena kan tadi uh, daily activity yang memang nanti kita laksanakan memang full time Quran gitu loh. Iya, tidak iya. ada kata lain siapa tahu tukang. ada di antara kita yang tengah menyimak ini aduh kalau ada yang buat umum anakku mau dong ikut misalnya seperti yeah. itu kan kita nggak tahu ya oke okay, karena waktunya sudah sangat terbatas mungkin ada pesan terakhir yang bisa disampaikan untuk yang kita uh, mendengarkan kita pada siang hari ini baik mungkin uh, dari kami pertama mohon doanya terutama untuk anak-anak kami yang sedang menghafal semoga dimudahkan dalam menghafal kemudian mohon doanya semoga ilmunya diberikan ilmu yang manfaat dan berkah karena berapapun hafalannya keberkahan itu yang paling penting buat kami khairunnas anfaum linnas sebaik-baiknya orang adalah yang mampu memberikan manfaat untuk orang lain jadi kami selalu berpesan kepada anak kami posisi apapun profesi apapun yang kalian nanti geluti tolong kalian harus dakwah sebar Islam kemudian eh, gaungkan cinta Quran, gaungkan cinta Nabi itu. Terus yang kedua, eh, mari kita memasyarakatkan Al Qur'an dan mengalqurankan, meng memasyarakatkan Al Qur'an dan memasyarakatkan Al Qur'an, mengkurankan dan memasyarakatkan Al Qur'an dan mengalqurankan secara masyarakat. Artinya Masya Allah. supaya masyarakat ini menjadi masyarakat yang Qurani. Gitu. Ya. Nah, ini lewat, mari kita bikin program di rumah one day one juice, atau satu hari satu ayat dan dalam satu hari harus ada suara Al-Quran di dalam rumah masing-masing Alhamdulillah Mungkin ya itu, Allah. ya Terima kasih sekali untuk Ustadz Arif dan juga Ustadz uh, Angga dan juga Royan serta Sahir sudah hadir mempersuasi yang dengar mudah-mudahan yang dengar juga ikutan ya jadi pengen ngapalin gila udah sekian belas jus udah puluhan jus kita ngaal satu jus aja belum misalnya seperti itu ya Oke okay, terima kasih sekali lagi dan Insya Allah putra-putri tercinta kita anak-anak kita yang ada di sekolah Insan Mandiri Cibubur kelak benar-benar akan mampu memberikan hadiah-hadiah kepada ayah dan Bunda yang merupakan kecintaan kita semua bila hithi wa hidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh